Hari ini saya akan mencari cemilan buat mereka. Bebeknya udah besar, ini ada yang kecil 3. Sebelumnya saya kasih ini nasi sama dedak. Saya akan carikan mereka cemilan, mungkin seminggu sekali. Saya akan carikan cemilan untuk bebek ini. Tanaman pisang beserta daunnya. Nih, batang pisang beserta daunnya. Saya dapat batang pisang, saya kelupas dari dalamnya. Ini dan daunnya kita akan potong kecil-kecil biar semua tidak berebutan satu batangnya. Saya akan potong kecil-kecil. Oh, ini dah menunggu, dah mau makan ya. Sabar mereka ini, semua mau makan. Oke, Bek. Sabar, Bek. Dibantu oleh kucing poleng. Kucing poleng. Dan juga meng putih. Kucing putih. Meng putih juga siap membantu menyiapkan makanan untuk si bebek. Ini udah dipotong daun-daunnya sama batang pisang. Potong besar-besar enggak apa-apa, dia nanti juga akan makan. Oh, dia udah beberapa yang udah mau makan. Kucing memantau dari luar, memantau biar tidak ada musang masuk ke dalam, musang atau lubak. So, ada yang makan daun, ada yang makan batang pisang. Ini air minumnya udah butek, udah kotor ini. Saya akan ganti lagi, biasanya saya ganti 4 kali dalam sehari ini. Kalau udah kotor gini saya ganti. Air minum bebek yang udah bersih.